banget menang dari dua kategori ini. Jadi alhamdulillah senang dan berterima kasih banget buat semua fans dan teman-teman yang gencar banget buat support. Kategori apa ini? Gimana? Kategori apa? Ini kategori best couple dan best female kan. Tapi kenapa ini mengharapkan El datang gak sih? Dia emang udah bilang kalau hari ini emang gak bisa hadir. Jadi ya aku udah tahu. Kamu dapat dua piala, excited gak? Dari kamu sendiri? Alhamdulillah excited dan bersyukur juga. Ini kan berkat sinetron Saleha juga ya untuk best female karakter kan. Karena aku berperan sebagai Saleha di sinetron Saleha. Alhamdulillah sinetron itu yang mengantarkan aku. Dari fans sendiri gimana sih kayak tentunya? Jujur mereka gaspol banget sih. Aku ada di poin dimana aku gak nyangka mereka segila-gilaan itu. Karena aku juga gak pernah nge-share, aku gak pernah nge-post. Maksudnya aku nge-like TV Instagramnya. Jadi ya ngeliat lah lewat. Malah aku nge-like-likein ya temen-temen aku gitu. Jadi alhamdulillah seneng banget. Ternyata banyak banget yang support aku, yang sayang sama aku. Gak nyangka, karena mereka gemes banget Haji Rayut dan Halda. Jadi ya gak nyangka sih. Mungkin selain dapat hadiah ini dipersembahkan buat siapa? Ya, dipersembahkan buat fans-fans pastinya. Buat kadang aku gak nyangka sih, maksudnya di amount of time dan money. Maksudnya ini kan mereka pasti full pakai uang juga gitu ya, pakai pulsa gak sih gitu. Maksudnya aku gak expect kalau orang bakal rela keluarin uang segitunya gitu buat men-support aku. Jadi aku berterima kasih banget. Gimana yang kemarin di Itali, gimana? Oh iya aku ikut seneng, aku emang udah tahu kalau Alisa bakal dilamar. Dan when it happen, aku seneng banget, aku nangis. Masih ada pertanyaan lain? Terima kasih buat Panians, buat semua orang yang